Sepak Takrawi, satu dekad penuh gemilang secara langsung di Astro. Bandaraya Ipoh malam ini dingin dengan hujan. Nyarinya yang turun sejak daripada petang tadi. Perebutan untuk menjulang piala ini di GP Perak semakin terasa. Memandangkan ada dua tim, dua regu sudah pun berjaya melangkah ke semifinal. Lagi dua tim mencari dan juga memburu tempatnya, antara Johor Tigris dengan Selangor Piston. Selain daripada pertemuan tuan rumah Perak Bison dengan KPT Masum Knights. Dibantu. Wah, cantik. Peluang di sini, satu dibasan baik. Sudah dua kali. Dibasan yang dilakukan oleh Syahmi Syazwan tidak menjadi. Dia agak berhati-hati di sini. Ya, Arif Daniel cepat membaca. Dia tidak melakukan hadangan dan terus berada di kawasan untuk melakukan tackling. Oh, dinaikkan baik dari Runfil. Ah, kali ini baru dah berjaya yang pertama. Ya, sasaran yang dipilih oleh Syami itu memang menyukarkan Arif Badri untuk melakukan tackling. Dan rejaman itu pula saya lihat betul di atas hadangan yang dilakukan oleh Arif Daniel. Rejaman ke sasaran tujuh. Oh, terkena tangan. Disamakan kedudukan. Pada kedudukan Lufil tadi dah okey dah. Mudah untuk Lufil Adi. Untuk Syahmi mematikannya. Johor Tigris memenangi game yang pertama 15-13. Kali ini Arif Badri tidak dapat melakukan sebarang tackling. Bola itu dihadapannya sedikit. Servis daripada Zuri mudah untuk diapungkan dua kali oleh Lufil Hadi. Dan akhirnya memberikan kemenangan 15-13. Ya, sebab kesasaran 5 dan umpanan yang tinggi itu membuatkan Syahmi begitu yakin. 35 minit dah. Terus game. Itulah dramanya, pertikaiannya, semua ada kat situ. Dia naikkan. Dapat diselamatkan baik. Oh. Percubaan yang kita rasakan. Tak mudah. Okey, perubahan yang dilakukan di situ oleh Arif Daniel. Tiga pemain Johor Tigris menunggu. Mudah dari Lufil. Syahmi rejam. Lembut sebenarnya rejamannya. Di hadapan kaki Zuhri Zain yang berundur ke belakang. Sekejap ya, dia undur. Ya, kerana Lufil Hadi membantu untuk melakukan bola pertama dengan baik. Dan dari segi rejaman yang ditunjukkan oleh Syahmi juga agak sukar. Lufil selamatkan bola. Tak ada challenge di situ daripada Lufil Hadi. Menerima saja keputusan daripada pengadil. Percubaan tandukan daripada Syahmi. 14-13. Servis daripadanya dinaikkan oleh Arif Badri. Dinaikkan dan ada tampanan, diselamatkan. Oh, tak perlu. Bahaya. Libasan itu terkena kepada Syahmi. Cuba diselamatkan oleh Lufil Hadi. 14 sama. Race to 17. Hadangan yang ditunjukkan oleh Syahmi cukup baik. Betul-betul dia berada di paras jaring sahaja, tetapi kedudukan Hadi terlalu di hadapan. Bola itu agak jauh ke belakang. Dinaikkan. Masuk. Untuk menjadikan kedudukan 16 sama. Semuanya dalam kedudukan yang begitu tegang dan juga berdebar. Zuhri dibantu di situ. Dan Syahmi merejam, bola tak lepas. Game ketiga. Sekejap. Challenge yang pertama. Bola tak masuk. Okay, bola tak masuk. Tak dibenarkan challenge. Yep, betul. Ya.
termudah yang dilakukan di situ, hasil kesilapan daripada Lutfi Hadi. Ya, apa yang saya boleh katakan, berpunca daripada kesilapan mudah di set yang kedua tadi yang mengganggu rentak permainan oleh pasukan Johor Tigris. Kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya ini yang membuatkan pasukan Selangor Piston. Jauh ke belakang, menaikkan Arif Daniel, merejam ke bahagian belakang gelanggang. Bermula bola pertama menggunakan kaki kiri daripada Zuri, dan umpanan follow through daripada Arif Badri itu saya rasa cukup memudahkan Arif Daniel untuk mencapai bola yang lebih tinggi, dan sasaran yang dipilih tepat di belakang gelanggang, iaitu ruang kosong. Sebiskan Zuri tajam, tapi diangkat oleh Chaya Pon. Kali ini kejaman itu masuk juga di belakang. Kefil dan kaki kiri mengangkat bola cantik. Satu peluang untuk Selangor Piston, tetapi Zuri macam terleka sekejap. Ya, bola pertama yang cukup tenang dan pandai menggunakan kaki kiri tepat di tepi gelanggang. Tak banyak yang boleh Udong Sok lakukan dalam keadaan sebegini, iaitu memberikan mata kemenangan kepada Selangor Piston. Servis terkandas selepas dia sejuk sebenarnya di luar, dibawa masuk untuk servis yang terakhir, dan akhirnya dimenangi oleh Selangor Piston. Jadi itulah dia kedudukannya, di mana keputusan akhir 13-15, 17-16, 15-7. Dua jam pertarungan di antara Selangor Piston dengan Johor Tigris.